Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yakwa, siapa sih yang gak tahu McDonald's? Di Arab Saudi ada juga loh McDonald's. Nah, kali ini Ustadz Rohani dan Ade Ilham mau berbagi keseruan saat beli McDonald's di Arab Saudi. Ikuti yuk keseruannya. McD di kota Madinah kayak apa ya? Yuk kita ke sana yuk, kita lihat. Wah sahabat Yakua, sepertinya Adi Ilham sudah tidak sabar lagi ya untuk membeli McD. Lihat saja tuh cara berjalannya, sangat bersemangat. Kira-kira Adi Ilham mau beli apa saja ya? Kita kepoin terus yuk. Banyak yang mau beli. Mantap nih, McD internasional. Orang depan saya ini bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Arab. Kira-kira nanti kita kalau pesan pakai bahasa Jawa piye ya? Can we have package number 2? Yes. We have one package. Yes, okay. Yes, please. 29 rial. Rial. 29. Haha. 29 guys. 29 dapat satu paket. 29 paket 2. Isinya burger sama French fries. Thank you very much. I'm waiting over there. Okay. Will they call me? Yeah, number. Number? Which number? This one. Okay. Thank you. Change for me. Okay. Change 100. Give me 10 riyal. No problem, brother. I give you 50. Oke, dapat nih paket 2. Kita tunggu ya. Kita tunggu di sana. Paketannya lagi disiapin. Panjang banget nih. Ordernya cuma 29 rial, tapi ini notanya panjang banget. Kan? Wow. Panjang banget. Luar biasa. Kalau di Semarang cuma segini ya. Nunggu dipanggil nih. Sahabat Yakwa, ternyata banyak juga ya penggemar McD di Arab Saudi. McD memang lazis. Masih nunggu dipanggil. Yes. Akhirnya dipanggil juga, guys. Nah. Dan dapat. Akhirnya dapat guys. Dapat ini McD. Baik teman-teman, itu tadi jalan kita dari Gate 329 Masjid Nabawi. Kemudian menelusuri jalan-jalan menuju hotel kita dan berakhir di McD ya. Untuk beli paket 2 McD. Sampai ketemu lagi nanti di sudut yang lain ya. Assalamualaikum.
Alhamdulillah, Adi Ilham sudah dapat McD-nya. Sahabat Yakua, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.